Balik kita kepada ayat yang kita bacakan tadi, wa may yattaqillah. Barang siapa, siapa saja, dah pilih dulu. Ya patillah, nan takut ke Allah. Taqwa tu arti takut. Cuma takwa dengan takut, yo bahasa Minang, bahasa Indonesia beda seketik. Kalau takut bahasa Minang jadi rakyat. Takut isi duk jauhi, jangan rakyat jauhi. Takut ilan tu, jangan rakyat jalan. Takut ke Allah, kok takut di ujung tadi, lari ke mana? Dekati Allah. Itu bedanya. Tak jauhi apa lah? Dekati. Baca ramai dekatinya, itulah kajian diri-diri di topik minggu. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, ketahui Allah bahwa jaga ajawab. Allahu akrabu min hablil warid. Allah Ta'ala itu lebih hampir pada uwihi. Oh, baik. Kekiawalam, dia uwihi, dia kau tak. Hampir Tuhan lah. Kemudian dia Allah luang pia tu. Barang pianya dakik indak be sesuatu jauh naik dak berantaru. Ya. Dakik nak be sesuatu jauh indak berantaru. Kalau ndak berantaru tu dakik. Tapi dakiknya ndak be sesuatu itu apa maknanya Mak Jaleh? Jembe tu bagai cerun di jawa Tuhan sasai wak. Nan Tuhan, Tuhan yo, nan awak, awak yo. Ibarat kita membuat kopi manis, teh manis. Contohnya itu teh manis. Kini diminum, nan terasa manis air. Tapi kalau air mengecekkan aku nan manis, sesek. Nan manis bu, cuma dek-dake air dulu. Mani hanya di gulo, jadi akulah mani awak di gulo, bukan awak mani. Itu namanya wahdatus suhud. Jadi kalau si air yakin namani gulo, cuma mani awak di gulo, itu wahdatus suhud. Itulah kajian ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau beko lalu pulu diri ayah aku namani wahdatul wujud. Jadi ada kaji waratu wujud, ada waratu sukun. Jadi barang siapa yang takwi kepada Allah, mulai dari lubu hati dan janiah, duduk. Mengku Allah berjanji tiga dihargihan Allah ke orang tadi. Pertama, ya ja'allahu makhrajan, Allah keluarkan mereka dari sebuah kesulitan. Kusui selesai kaguah jenis. Jadi kalau ada kusui-kusui tanggung rumah tangga awak, kusui-kusui tanggung ekonomi awak, ke Tuhan mengadu. Yang mencari tapak tangan. Itu yang pertama janji Allah, dari tiga janji, Allah keluarkan dia dari sebuah kesulitan. Minimal kesulitan di akhirat. Di dunia ini ibarat manggale, sabu iduiku Allah contohkan tegale. Sebab yang namanya gale pasti gaji rugi laba. Pasti itu. Dadu orang gale kini mengkaji selain itu tak dor. Pasti orang cari untung. Takui rugi. Hidup itu hidup. Ada semacam kajian rugilah pada itu. Kemudian yang kedua, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah beri rezeki tanpa dikira. Kalau orang Minang mengecek dari rau bagi datang. Kalau nang kayu dari muko tapi kalau nang kayu kalau nang kayu
Daerah o bayi datang. Kalau nak kena demoko, tapi ke belakang. Kalau nak rasa kici kumbang jadi ame. Kalau nak kena ci uga mentar ame. Yo. Kok kadiwa? Bakadailah dersana di pasana langang nampoko awak dua kali. Tuh kaji. Biarlah langan pasal tapi menelek tijau beli. Daripada pasal kami siu pasal nak terbayar, nak pajatan buru. Piti dia mah membayar siu pasal, nak masuk ke dia. Aku mengasih Islam Allah jadi mana? Biar sedikit ilmu tapi amalkan yang sedikit. Tujuh beli itu. Sekete ilmu, pinan sekete ku yang amalan. Daripada kami pasal, kaji tinggi, ilmu banyak, tapi gaya agenoto simpang ampe. Kaya jom ajak orang ke Padang, ke Bukit, mencilek Padang, ke Padang. Nyumai uang aja. Padang. Alah panah, mencilek Padang, yang lalu lepas. Bukit, alah panah, mencilek Bukit, lalu lepas. Sampai lima, baru uang. Sampai simpang limun, simpang situ. Sampai itu, situ. Hanya pakai itu. Jadi mantap orang nak ke Padang ini. Nanti nyawa mencilek Padang. Aduh lu orang kok hobi menyuah. Pimpin aja nak panah. Menyuah anak KTPA. Menyuah anak sembahyang berjamaah. Nyawa panah yang ada. Menyuah anak sembahyang. Nyawa panah yang ada. Akhirnya juga semacam ini. Kau itu ayah agen. Ya, itu ayah agen. Sembayang lagi bang, laga ramah bayu. Nanti baca, garam dia ya. Yang betul ni cak, garam dia. Itu sembayang dia lor. Nana ya hilang jadi contoh. Asia lo pati dicontoh kalau tidak ya. Batu ya, ayah kau nak kata lanjut. Dia ayah lo dicontoh, ayah kata lanjut lah. Tidak mungkin suhu itu. Biarlah ya sahaja uang 4 jam masuk dengan aku jam 1 doang. Nangke si anak, saya sama 4 jam lagi. Saya sama nak semayang ya? Bama kau tidak asli di daya dakwah kepada anak, ayah pandai menyuruh, pindah pernah berbuat. Jadi awakku kalau pandai bercerita-cerita, pindah dobuk ke dulu yakin juga dia kawan. Coba lagi ni, aku awak menanggal leher kubik aku, nyukubik. Sepuluh buah corong mie pasal ngan kece sudah dilunggu beko langsung ke kuat anaman yo be serangkan kaya poko kakinya poko di sasak tulang ndak kalaku-laku be sampai dia karena sebuah orang manca lihat namanya wah. Jadi dakwah dulu situ mengko diamalkan orang namanya wah kola mengamalkan penghulu dalam kampung asal katanya pangka dulu. Ini penghulu itu asal katanya pangka dulu. Nenek mama dulu tunggu abang alih di sana tiba aja ulu pulang ke duyan betu nenek mama dulu. Baik abang alih kumar di sana sarawak lembong hitam baju hitam tu bunti yang tanda pelangu. Nan baju ketika itu ada bahasa kuleh. Nah, bagaimana kau nak kesaku, apa hikmahnya? Tanpa awak sadar, kau tambah arah turun sana, tak masuk kesaku, tak bawa kau mabin ini. Baituna nenek mamak dulu. Ini lah, ini kan kau ini berada, ya. Ya, semua ini. Ini persoalan. Nenek mamak ibarat kayu gadang. Tumbuh di tengah kotor, di tengah padang, di tengah kampung. Baurik limbago mantan, badahan cupak jorantang. Baranti yang memberi balabeh, bungo rimbun juadai, babuah juga tunun bana. Itulah niat mamak di ranah minang. Singgu niat mamak dulu lalu muka awak. Salah awak tak dulu. Lagi pula kamu takut. Mulai salah awak takut. Kenapa nenek mama dulu betul-betul
mamatik abdek jusara. Kedua, kini karuhku kini lagi. Ini pernah jadi nama mak diri. Lai kok lai. Lai. Oh, kebetulan. Itu persoalan ini. Oh, yo. Jadi dulu juga ini itu persoalan. Dulu rata nambah tangkai ini kali kinan bapumu. Dulu ada jo agamu. Nanti kita pakai kini piti nan bapu. Bapiti harapannya tidur sana mau. Kayu awak banyak teh tahu nama. Bingung pah kerjaan pun tak bingung. Kalau orang ni. Minangkabau kini mengalami pasang surut. Tugas kita bersama jemaah dan rangka membangkit batang tarandam kita kambang balik nang kalife Minangkabau hari ini sedang kusut. Kembali ke surau, babalik ke nagari, moto pemerintah ranah Minangkabau. Babalik ke surau, lalu di surau, tidak. Kena rumah ni boleh. Bapak lihat karena ini tidak kuliah, memang tidak tahu kuliah. Bukan itu maksudnya. Bapak lihat kepada sendi adat bahasa di sarak, sarak tersendi. Kita bula sarak mengatuh adai. Memakai alam pun tak kambang dijadikan guru. Ayat kaumiah namanya. Banyak dari perlindungan. Tujuannya Allah menegur. Allah beri rezeki tanpa dikira sebelumnya daerah bayatan. Kalau pindahkan ke bahasa yang mudah dicerna, dipahami, orang yang takut kepada Allah, Allah tutupi kebutuhan. Orang yang betul-betul mengamalkan Islam takkan pernah dimiskinkan Allah. Kalau batu-batu kita amalkan Islam sedetuk, kita tidak terlibat dengan Tuhan. Nang kayu boleh cerita lagi. Bukan makasihnya kini kalau amalkan Islam kayu walau sadar itu maksudnya. Kayu tidak terlibat saya tidak. Kayu tidak terlibat saya tidak. Tidak terlibat. Pemboros tidak penit tidak. Cakap berlawan. Pemboros dilarang, penit dilarang. Kayu indak, pibasa indak. Sagalu nang paralu aduh. Ya. Jadi kalau kayu alun tentu jaminan. Alun tentu jaminan. Ketenangan belum jaminan kekayaan. Tetapi takut kepada Allah itu jaminan tenang. Nang kakeh pagi untuk sore. Nang kakeh sore untuk pagi. Pas-pasan. Tapi kegelisahan itu jauh. Itu maksud tadi. Jika kalau maulah sebetul-betulnya kayu ko sebenarnya peralu. Aku nang peralu nyusat, aku kan tak lapeh lah ya. Anu sudah ni. Nah, ndawar benda. Ngibur betul lah. Kayak mana? Kenapa kena wadu? Nang rumah dulu. Mak kayu. Kukikiru gambaran. Jadi timpiknya alehnya biarlah hampir kalah padu hampir mana. Biarlah hampir kalah padu hampir. Kalau hampir kalah berarti hampir tidak jadi kalah. Berarti mana? Tapi kalau hampir mana tidak jadi mana berarti kalah. Artinya apa? Banyak nan awak miliki piugi untuk akhirat awak. Banyak ada awak, tinggi pakai awak, banyak tinggi awak. Tapi untuk akhirat awak, belum jelas. Makanya Allah katakan, keseimbangan dunia akhirat itu wajib. Adalah persoalan itulah Allah memberikan jalan keluarnya, dunia akhirat itu seiring. Ya. Cari akhirat, dunia jangan diabaikan. Jadi akhirat saja salah. Dunia saja lebih salah. Mana yang tidak salah? Keduanya sejalan. Kenapa? Alasan. Kemiskinan itu kata Rasul,
pintu gerbang kekafiran. Bangsa itu membawa awak jauh ya Tuhan. Ini tentang lepaso, lepaso Pak menang, tahu tidak? Menyisu. Baik berjuta. Itu contoh. Jadi kod dan B harus kita pahami Islam itu secara utuh, kompleks, multi kompleks. Jangan setengah-setengah. Kalau mengamalkan setengah-setengah, Islam kita amal setengah-setengah berbahaya, bahaya. Kenapa? Sedanglah dikaji detail, jelas masih ada juga orang yang tergelincir. Apalagi tidak jelas detail. Nah, apalagi bahasa-bahasa Islam itu tidak seluruhnya sesuai dengan makna ayat. Ada bahasa sindiran Allah, ada bahasa kebalikannya, ada Quran kok. Jadi mencari Quran kok diambil jurusan itu, jurusan kok bahasa Arab, sastra Arab. Mencari bahasa Quran kok, yo sesuai mana juga bahasa Minang. Ima sesuai bahasa Minang kok adonan di sindiran, adonan kebalikannya, ada nggak lagi? Dua bahasa mau berlapang-lapang, dua Islam lebih, kenapa ya? Tagang bagi lo kandu Quran ada betul. Coba lihat. Ibu mama ko mah. Ko ngancak ke Jawa. Cocok be lo deh. Ketujuh deh dan ah jadi kan Jawa ni tak buat deh. Abaga halus ke Suminang. Bahasa Quran ada juga. Ada yang macam-macam itu. Untung cuma ndak di Minang turunnya Quran. Ya, pindah di Minang turunnya ayat Quran. Tapi walaupun tidak turun di Minangkabau, pengamalannya orang Minangkabau. Tidak ikut si dia ada orang Arab dah, walaupun dia Arab turun kuah. Nansan dia ada orang Minang kuah. Ada yang sadi sarak, sarak sadi kita pun, aku dan kita pula. Sarak mengatau ada yang memakai alam takambang, jadi guru. Dua itu. Mana itu? Pertama balui. Mana? Tinggal dalam lumpur. Pernah ikut muah? Tidak. Di mana tinggal dalam lumpur? Pernah di lumpur? Tidak. Di mana tinggal dalam bancah? Pernah kotor? Tidak. Pandai balik menyisihan. Lingkungan tidak dipengaruhi tubuhnya. Tinggal orang Minangkabau di lingkungan tidak cocok jual Minang, tidak cocok di Islam, jangan mudah terpancing. Itu artinya. Biar lo waktu itu. Nah, kedua contoh yang tidak alok yang kita. Di kita pun semenjak lahir, sampai berhari, berminggu, berbulan, bertahun, nyok tinggal dalam ia, jangan alok yang kita keputih. Dan keputih-putih, salam ulama ia. Artinya ujung ta'el, contoh tadi, kan manusia biasa. Batu. Sajak kajik yang mentuk ilmu agama sampai tua, sampai batal buban, nam kaji itu ndak adonan terpakai. Ya, yeah. Sampai di nyodoh kajok. Baru dia busuh hati nyodoh. Kuali di jaya adiam tujuh kali di basuh murid Islam. Sekali antaranya pakai tanah. Bang kau pakai tanah, Islam menemukan kajian pertama piramides yang bisa dibunuh virus lidah anjing itu dengan tanah. Bagaimana basuh? Tujuh. Kok sama ini sekali basuh? Bagaimana semua? Tujuh mini. Kok dua mini? Sampai balik mini. Tidak sampai saja. Nampayan basuhnya. Sipai orang yang punya kuali. Kok sama je sipai. Namanya jadi kuali. Abang basuh. Abang basuh. Aikur. Itu nampayan. 32 tahun basuh. Itu Adiele, dah kali mau kali enam kali, umrah hampir sekali 3 bulan, sudah 3 bulan. Tapi tidak satu pun untuk contoh di kampung. Ado tu, ado. Apa buktinya kalau tidak ado, tidak ado kajian, tidak ado contoh hadisnya, tidak ado Quran. De ado, bangun ku ado. Hadis yang berkaitan dengan jiwa munafik, dia ada orang munafik.
bacakan, tidak ada hadis. Yisagalo nan diciptakan ayat dan hadis itu bekal akan terjadi semasa hidup ini. Itu kaji. Nah, tinggal cek. Jadi Allah, Allah sediakan jannah surga buat orang yang takwa kepada. U'iddat lil muttaqin. U'iddat disediakan untuk orang yang bertakwa. Surga itu disediakan. Bahasa diwan jo diagihan beda jemaah. Bagian jo bahasa diwan berbeda. Nah, kalau bagian bisa saja sesaat tanpa ulang tak kena bagian. Tapi kalau bahasa diwan lo, alun tibu masuk ya, bahasa diwan. Kau kau yang kau untuk ustaz kau kau, alun malam lagi deh. Kau contoh. Jadi yang sediakan itu jauh sebelumnya. Sebelum mereka mati, masih hidup di dunia, Allah lah buat, lah sediakan jannah surga itu untuk mereka yang bertakwa. Takwa arti takut, bahasa logat dipindahkan bahasa Arab jo bahasa Indonesia secara logat artinya takut. Tapi tidak pas. Jadi takut itu artinya pepatah minang mengatuan kok takut di ujung badi di kapan kapi. Takut di Allah, dekat di Allah, bukan jauhi Allah. Apa syarat takwa itu? Pertama, bersih tidak dari bohong. Dutu, nipu. Manggale awak orang takwa awak jangan nipung gale. Mahanani wasat darah. Pokok mau kembali. Nan manipu nak beli. Ko dia gorang barang eh. Dia gorang ko lah lipek tak kulai lah tak guling. Dia tengok beli lipek tu. Eh, dah apik untuk padan berciak. Aku nak salah. Bukan soal mahalnya, soal nipunya enggak boleh. Iko barenyo bares anak daru tiba gitu rapi buru mah lu bare daru. Baati lo temannya kawan. Tu contohnya. Manjua rambut tanyo bakar wong merah mesa dewe. Upe belampu dia teriba di dalam hijau mesa dewe. Ngapa iya? Kan dia. Tu contoh menipu. Itu syarat takwa. Bersih lidah dari itu. Kemudian barasih bawi. Memakan yang haram. Jangan yang haram yang subah saja tidak boleh. Kenapa? Setetes darah dalam tubuh kita. Segumpal daging dalam tubuh kita. Yang bersumber dari makan yang tidak jelas. Berpengaruh kepada pola pikir kita. Jadi nan haram nawa sungkah gua. Bapengaruh ke pola pikir gua. Ndak amo jarnya jo pikir. Tu mangko ndak dosa ge pangana maliang. Le panah maliang berencana menganiaya diri. Cuma jadi dipengaruhi. Otak jadi dipengaruhi oleh yang haram. Mi orang-orang korupsi deh. Kalau acalik dan korupsi itu eh. Duban saya bang. Duban saya. Kau yang menyumpah mbak jagung korupsi wajar. Menyumpah mbak jagungnya. Iku nak saya ketik kekayaan lo. Kenapa? Dipengaruhi pikir tadi yang haram tadi. Itu persoalan. Di akhirat orang korupsi itu wangi. Mudehong kapindian. Ya. Kenapa? Karena yang dimakannya tidak halal. Samu yang nyamuk ya tapi nyamuknya sana ibu lho. Nyamuk mangkau nyanda angin ibu nuah ini lagi minta. Ini minta ke diri mawak. Nyang 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 nyang. Itu minta ada kan? Lagi ada lah sekerakan yang paling nyinyang. Tidak mau derikin bagi dunia. Ha.
kanya pawinya baik ya. Anak kapin yang kure tumbuh di kelalok. Nah, ini punya dua asilo. Adik bacilo tu mengkuan di bumbu kapinnya. Yuk. Jadi nanti kalau sobo aduh ada kewa anginnya tu berusi. Berusi. Ya. Jadi tiga janji Allah. Ciri orang takwa tadi bersih lidah dari itu, bersih yang masuk tawui, kemudian bersih badan dari sifat lupa dan tamak, kemudian mulus hubungan dengan Allah, mulus hubungan sesama manusia dengan istilah wahablu minallah wahablu minallah. Inilah kajian dulu untuk malam kini jemaah. Sebelum kita tutup agak 5 menit. Silakan kalau ada kabar tanya saudara. Oh, ada. Ya.